Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono hari ini menyerahkan kembali posisi Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki Cahyapurnama. Pelaksanaan serah terima ini dilakukan di Gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Aktifnya Basuki Cahyapurnama ditandai dengan serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas dari pelaksana tugas Gubernur Sony Sumarsono di Balai Kota Jakarta Pusat. Serah terima laporan nota singkat pelaksanaan tugas dari Sony ke Ahok dihadiri Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelum aktif kembali, Ahok sempat cuti selama tiga setengah tahun untuk berkampanye. Kan waktu transisi Pak Ahok ngasih catatan saya untuk nangani Bantar Gebang dan beberapa yang lainnya. Nah, saya beri catatan yang sudah saya kerjakan apa yang kira-kira perlu diteruskan. Termasuk misalnya IRP, ya kan? Jalan berbayar. Itu kan jelas banyak berbagai komentar selama ini kita rapat berkali-kali ketika harus direvisi pergubnya. Bapak nggak sempat teken. Nah, ini bilanglah Pak Basuki Cahyapurnama yang tanda tangan seperti itu. Ini kan perlu dibicarakan.